Kericuhan antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang kembali terjadi. Kericuhan terjadi lantaran pedagang kaki lima yang sebelumnya telah diberi himbauan oleh petugas Satpol PP untuk memindahkan dagangannya karena menutup akses pejalan kaki tidak menghiraukan himbauan tersebut. Petugas Satpol PP langsung melakukan penertiban terhadap barang dagangan tersebut. Aksi tarik-menarik barang dagangan pun tak terhindarkan sehingga menimbulkan kericuhan. Penertiban ini dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan yang lebih banyak di lokasi tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.